I'm gonna show you my squishies that I brought to Hong Kong. I brought this chow pineapple. This is very squishy. Very slow. Like, do you see that? Surprising. You should have called your number. So we're at the Chinese restaurant. I already ordered, but the person speak Chinese, and I was like, interesting. Yeah. Excuse me. Satu empat satu kak. 141. They so quick. 139. 139. Me? 141. 139. So my last breakfast is already here. I'll just eat. And I'll show it. Oh my god, I hate this. Mommy, titip! Ang sampi, tilakan ko. So this is my breakfast. 139. So yeah, bye! Hai semua, pagi ini pagi banget, masih kabar banget, tapi ini pagi jam 10-an atau jam setengah 10, nggak tahu. Terus aku habis makan tadi di Asai Fast Food. Terus sekarang kita pengen ke Mongkok, tapi tunggu dulu yang lain masih makan, gak ada yang udah keluar, hehe. Kita pengen nunggu, dan kita pengen ke Mongkok, dan di Mongkok itu kemungkinan beli squishy kalau ada, amin. Terus aku beli anim, juga ada beli oleh-oleh. Terus aku juga bakal seru-seruan di sana. So stay tuned. Jadi kita udah nyampe di Mongkok. Ini rombongan. Yes. Sekarang pengen ke tokonya. Nama tokonya apa, Mbah? Lurus. Nama tokonya? Gak tahu. Pokoknya Sino Center. I don't know. Tapi ya di sana. Harus nyebrang dulu ke sana. Tapi kalau aku udah ketemu tokonya, aku Ulang. Ntar kalau aku udah Tapi kalau aku udah nyampe tokonya, aku bakal nge-vlog lagi, ya. Hai, jadi tadi apa namanya? Udah ketemu tokonya, tapi nggak jual. Jadi, wih, ramai kali. Rame.
Nek, rame. Diana. Excuse me. Okay, we go. Jadi, ya. Terus tadi ketemunya cuma di yang kayak gini-gini doang. Yang gini-gini doang. Tadi cuma beli dua. Tapi sumpah semua squishy yang dijual di sana itu very slow sama very squishy. Dan sepertinya orang-orang ngeliatin aku dan aku malu nggak bohongan. Pede aja kan, pede aja. Ntar juga kepikiran pengen ke Kowloon. Ntar aku videoin lagi ya. Mami G-nya. Mama G-nya. Mama G-nya. Ya. Can I buy this? Kak, ada enggak? Kak, mana kak? Aku ini sama ini. Baru stok keluar lagi tau. Sama ini. Aduh, susah banget sih ambilnya. Ini. Ben, tujuan ini. Ya. Ini sih, iya enggak sih? Iya, ini kan? Iya, ini. Lucu enggak sih, Kak? Jadi tadi habis belanja-belanja di Mongkoknya. Kita sih sekarang masih di Mongkok. Mau ke Kowloon. Asal aja lah. Habis itu apa bilangnya? Tadi habis beli beberapa stuffs, di Cotton On. Tapi itu apa namanya? Apa bilang ya? Tapi di Cotton On itu jualnya dari Taipo. Oke. Taipo. Ini tumbler dong ininya. Thank you. Tapi kalau kita naik bus kan? Atau naik? Kayaknya naik bus. Jadi kalau udah di busnya atau di mana ya terserah lah. Aku videoin lagi ya. Everybody, we don't have to wait all night. We can all get drunk, and we can all. It's very crowded. Like, do you see that? Like, yeah, it's very crowded. We're going down to the Mongkok station. Hello. Jadi aku udah di busnya. Tapi kita pengen ke hotel dulu buat taruh barang karena banyak banget barangnya. Coba kasih sini. Enggak bisa deh. Hah? Enggak bisa. Baiklah. Pengen kayak gini kayak. But yeah. BTW, I know aku pakai tangan. Repotnya di tasku males ngambil. Terus tasku agak penuh-penuh gitu loh. Dan aku kalau naik bus ini pengennya duduknya di luar karena sejuk. Kalau di sana panas. Jadi ya udah. Nah, kalau udah nyampe hotel masih nyebet loh. Kalau udah di busnya lagi bakal aku videoin karena kita bakal ke Kowloon. So, banyak aku bilang ini berkali-kali tapi ya enggak apa-apalah. Stay tune. Ya, yeah, kita
hilang, anak hilang. Ada anak hilang nih, banyak banget. Ya, robek. Ya, robek. Anak hilang. Hai guys, jadi aku udah di apa namanya? Aku nggak jadi ke Kowloon, ganti schedule hehe. Kita kemana? Causeway Bay. Causeway Bay. Mungkin di sini ada squishy, aku pengen cari di sana mungkin ada. So, iya, ayo.